Saudara, teka-teki mengenai adanya situs kerajaan Islam di bawah tanah di lokasi proyek instalasi pembuangan air limbah atau IPAL Gampong Pande dan Gampong Jawa Banda Aceh akhirnya terungkap. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan lokasi yang mencerminkan adanya logam berat di dua lapisan tanah terbawah daerah Gampong Pande yang diyakini sebagai bekas wilayah kerajaan Aceh Darussalam. Setelah melakukan penelitian selama sebulan lebih di sekitar wilayah Gampong Pande dan Gampong Jawa Banda Aceh, para peneliti dari Institut Teknologi Bandung menemukan kesimpulan adanya situs kuno bekas kerajaan Aceh Darussalam, terutama di kawasan pembangunan IPAL Gampong Pande. Penemuan ini setelah para peneliti menggunakan penelitian georadar yang menggunakan alat pemindai ground penetrating radar di areal situs sejarah tersebut. Dalam konferensi pers, peneliti georadar memaparkan beberapa fakta baru yang ditemukan di areal pembangunan IPAL. Terdapatnya 3 stratum dengan kedalaman 3 hingga 5 meter, kedalaman 12 hingga 15 meter, dan kedalaman 28 hingga 30 meter. Dari hasil tersebut menandakan bahwa wilayah Gampong Pande telah terjadi 3 kali penguburan, berupa subsidens atau penurunan tanah, kemungkinan akibat terjadinya gempa tektonik. Dari hasil temuan tersebut, terdapat lokasi-lokasi yang mencerminkan adanya logam berat di dua stratum terbawah daerah Gampong Pande, yang lokasinya masih belum diungkapkan ke publik. Namun, lokasi-lokasi temuan logam berat tersebut diyakini sebagai timbunan bekas kerajaan Aceh. Gampong Pande ternyata, yang menariknya, rupanya Gampong Pande itu ada 3 stratum. Artinya kelompok manusia pernah hidup di sini, di kedalaman sekitar 28 sampai 30 meter. Yang kedua adalah sekitar 18 sampai 20 meter ada kelompok lain. Berarti setelah gempa awal itu, kemudian jadikan tempat hidup lagi. Sementara itu, sejarawan Aceh menolak pembangunan IPAL tersebut karena dikhawatirkan akan punahnya cagar budaya yang dilindungi undang-undang seperti Gampong Pande. Ya, ya situs, kalau kan? Memang kita ingin menyelamatkan situs, pembangunan yang mengenai kawasan tersebut harus dipindahkan ke tempat lain. Itu maksudnya. Para peneliti sejarawan Aceh berharap kegiatan pembangunan instalasi pembuangan air limbah tersebut tidak merusak situs sejarah yang ada di Gampong Pande. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.